Jika di video sebelumnya kita menambang virus koin ini menggunakan software NHEQ Miner, pada video kali ini kita akan menambang virus koin ini menggunakan software Hellminer. Seperti apa perbedaannya, kita langsung aja ke tutorialnya. Namun sebelum kita mulai, silakan dukung Galaxy Portal dan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Galaxy Portal dapat terus berkembang. Untuk teman-teman yang belum menginstal walletnya, silahkan diinstal terlebih dahulu. Untuk tutorialnya bisa dilihat di link di pojok kanan atas ini. Oke, kita masuk dulu ke tampilan dari browser. Kita akan masuk ke websitenya Luckpool. Yang perlu teman-teman ketahui, untuk software Hellminer ini hanya bisa dijalankan menggunakan prosesor yang sudah mendukung instruksi AVX ataupun AVX2. Untuk prosesor yang belum mendukung ini mungkin tidak bisa untuk menambang virus koin menggunakan software Hellminer ini ya. Oke, kita masuk dulu ke virus lalu get started. Teman-teman bisa cek untuk prosesor teman-teman apakah sudah mendukung instruksi AVX atau AVX2 atau belum menggunakan software CPU-Z ini. Di sini kita lihat pada kolom CPU ini dan di bagian instruksi ini, pastikan fitur AVX ini atau AVX2 ada ya di perangkat teman-teman. Jadi sebelum mendownload, pastikan dicek terlebih dahulu untuk fitur AVX nya atau AVX 2 nya sudah ada ya. Jadi nggak sia-sia nanti udah download ternyata nggak bisa dijalanin. Oke, di sini mendukung AVX ya untuk perangkat ini. Sekarang kita download dulu minernya, yang ini ya, yang Hellminer ini. Kalau di video sebelumnya kan kita pakainya yang ini, yang NHEQ Miner. Untuk NHEQ Miner ini bisa untuk semua prosesor ya. Sekarang kita akan jalankan yang Hellminer ini. Oke, kita download dulu. Di sini ada dua pilihan untuk software Hellminer ini. Yang bagian atas ini untuk prosesor yang sudah support AVX2 ya. Dan yang bagian bawah ini untuk prosesor yang hanya mendukung AVX. Jadi yang hanya mendukung AVX tanpa AVX2 bisa menggunakan yang ini, dan untuk yang sudah mendukung AVX2 bisa menggunakan yang atas ini. Untuk perangkat yang saya gunakan ini hanya mendukung AVX dan belum mendukung AVX2, jadi saya akan mendownload yang bawah ini. Kita download dulu softwarenya. Seperti biasa kita ekstrak, lalu kita bikin folder baru ya supaya nanti mudah untuk ditemukan. Teman-teman bisa sesuaikan ya untuk ini, untuk pilihannya sesuai dengan perangkat yang teman-teman gunakan. Oke, sekarang kita kembali ke browsernya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan membuat script untuk menjalankan minernya. Caranya ya, kita isi kolom-kolom ini. Untuk servernya kita isi AP atau Asia Pacific. Untuk portnya kita isi CPU ya. Dan untuk walletnya isikan alamat wallet teman-teman sendiri ya. Di sini saya gunakan
wallet saya. Ini saya copy, lalu saya pastekan di sini. Nah, untuk kolom brokernya bebas, sesuaikan selera teman-teman sendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, di bagian bawah ini untuk scriptnya sudah jadi, kita tinggal copy, lalu kita buka file miner yang sudah kita download tadi. Kita akan edit untuk file path yang mine ini. Kita akan gantikan dengan script yang baru, yang barusan kita buat. Kita blok, lalu kita pastekan script yang baru tadi. Nah, di sini terlihat untuk CPU-nya defaultnya sudah diisi 1 ya. Di sini kita bisa ganti sesuai dengan perangkat yang kita pakai. Kita bisa lihat di sini di test manager, lalu kita masuk ke performance. Di sini terlihat untuk core-nya ada 2 dan logical processor-nya ada 4. Saya tidak akan menggunakan semuanya karena saya masih memakai komputer ini untuk yang lain ya, untuk pekerjaan yang lain termasuk merekam video ini. Jadi saya hanya akan menggunakan 2. Jadi ini bisa disesuaikan sesuai kebutuhan teman-teman. Di sini saya isi 2 ya. Oke, kita save. Untuk bagian ini, Helminer ini, kita klik kanan, terus properties, compatibility, run this program as administrator, kita checklist, kita apply. Oke, okay. Nah, sekarang kita bisa jalankan untuk minernya dengan double klik file path ini ya, file path yang main ini. Oke, okay, kita jalankan. Oke, ini udah jalan ya untuk minernya. Kita bisa memantaunya dari websitenya Luckpool. Untuk memantau miner ini, oke, kita minimize dulu. Nah, kita bisa memantaunya di sini. Kita masukkan alamat wallet yang kita pakai tadi untuk mining. Kita masukkan di sini. Lalu kita cari di sini. Nanti akan tampil di sini. Nah, ini udah tampil ya untuk workernya. Ini workernya yang sedang aktif. Kalau yang merah begini ini yang pernah aktif, tapi sekarang ini enggak aktif ya. Untuk hasilnya, hasil miningnya itu ada di sini. Ini, lalu ini yang udah siap dibayar nih. Kalau yang ini sudah dibayar ya, ini udah masuk ke wallet. Kalau yang kayak gini, usahakan untuk mining Ferrous Coin ini menggunakan desktop wallet ya, jangan menggunakan exchange wallet. Karena di sini ada peringatan, jangan menggunakan exchange wallet untuk mining Ferrous Coin ini di pool ini ya. Jadi usahakan sebelum mining ini di-download dulu, diinstal dulu untuk desktop walletnya ataupun mobile walletnya ya. Untuk tutorialnya sudah ada di video sebelumnya, silahkan dicek di video sebelumnya. Software Helminer ini hanya bisa kita gunakan untuk menambang di pool Luckpool ini ya. Untuk di pool lain mungkin nggak bisa untuk software Helminer ini. Di sini terlihat untuk pembayarannya setiap 8 jam dan minimum pembayarannya 0,0001 dengan fee-nya 1%.
Jadi jika dalam waktu 8 jam balance-nya kurang dari 0,0001 ini, maka pembayarannya akan dilakukan di 8 jam berikutnya ya. Untuk transaksinya seperti ini contohnya. Nah, di sini saya menggunakan native wallet ya. Jadi wallet ini saya install full. Jadi bisa digunakan untuk staking juga. Untuk tutorial menginstal native wallet ini sudah ada videonya. Silakan ditonton terlebih dahulu. Nah, ini contoh transaksinya ya. Transaksi masuk dan transaksi keluar. Di sini kan terlihat nih selisih waktunya. Untuk estimasi keberuntungannya ini ada di sini. Ini berbeda-beda ya tergantung dari hash rate teman-teman. Jika hash rate-nya semakin tinggi, otomatis untuk keberuntungannya ini semakin cepat ya. Untuk keberuntungannya ini nanti akan dapat satu virus, hadiah satu virus dari luck pool ini. Di sini untuk hash rate 4,8 ini, 4,8 mega ini, untuk estimasi keberuntungannya 6,5 bulan ya. Mungkin di teman-teman tentunya berbeda. Dengan hash rate yang lebih tinggi tentunya di sini lebih cepat ya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini untuk mining Faris Coin menggunakan Hellminer ini. Sekian tutorialnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa terus dukung Galaxy Portal dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Galaxy Portal dapat terus berkembang.